بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قادرين <applause> دان serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya seperti biasa kita diberi oleh Allah restu keizinan serta peluang untuk mendalami selok belok agama yang kita cintai agama Islam. Mudah-mudahan dengan semakin banyak pengetahuan tentang keislaman kita yang berpandukan al-Quran dan as-Sunnah kita akan selamat dari segala bentuk kesesatan. Dan ilmu yang paling utama mengatasi semua ilmu adalah ilmu yang berpandukan kalamullah dan kalamur rasul, Al-Quran dan Al-Hadith. Tanpa menafikan ilmu-ilmu lain juga berguna. Tapi bila dibandingkan dengan ilmu Al-Quran dan ilmu hadis, dia terletak pada ranking yang tertinggi. Sehingga dijanjikan, sehingga dijanjikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tinggalkan dua pedoman untuk mewahyu umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya yaitu Al-Quran dan sunnahku. Pelajaran kita pada pagi ini adalah wasiat yang ke-40. Ini bermakna kita tinggal berbaki 10 saja lagi. Dari 50 wasiat tinggal 10 saja lagi sebab hari ini wasiat yang ke-40 di bawah tajuk tadabbur al-Quran. Tadabbur al-Quran. Ini syarat utama untuk mendapat qalbun salim. sebagaimana pelajaran kita pada Jumaat yang lalu. Qalbun salim. Halbun salim sukar kita perolehi, andai kata dalam hidup kita tidak, tadabur Al-Quran. Apa itu tadabur, Pak Ustaz? Ini yang akan kita bahas dalam masa satu jam sekitar tadabur Al-Quran. insyaallah Siapa yang rajin mengikuti majlis ilmu setiap pagi jam 10 mereka akan dapat ilmu yang sangat bermanfaat ilmu yang sangat bermanfaat Setiap hari ada saja tambahan ilmu yang berbeza Yang pagi ini kita akan bahas tentang tadabbur Al-Qur'an. Mungkin ada yang mendakwa Susahlah Pak Ustaz, kami tak faham bahasa Arab. Kenyataan itu salah. Salah besar. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jadi panduan umat manusia. Lalu, manusia pula menuduh Quran yang Allah turunkan itu susah difahami. Ustaz pernah sebut baru-baru ini apa saja jenis produk. pihak kilang yang memasarkan barangan tersebut akan sertakan buku panduan di dalam setiap produk dan panduan untuk pengguna itu digunakan oleh pihak kilang dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pengguna supaya tidak salah dalam menggunakan produk tersebut. Kita akui Produk itu dari Amerika kah? Produk itu daripada Jepun kah? Produk itu dari China kah? Produk itu dari Korea kah? pihak penjual akan gunakan bahasa yang mudah supaya pengguna tidak salah dalam menggunakan barangan yang mereka beli. Nah sekarang kita produk siapa? Made by Allah. Allah yang cipta kita. Allah turunkan kita untuk dijadikan pedoman, panduan, neraca, kebenaran. Lalu kita menuduh kitab yang Allah turunkan itu susah difahami. Bukankah itu indirectly, secara tidak langsung, menuduh Jepun, Korea, Amerika lebih pandai daripada Allah? Nauzubillahiminalik. Subhanallah, Maha Suci Allah daripada tuduhan-tuduhan demikian. Nah, sekarang kita ingin tahu apa itu tadabur. Kami tak tahu bahasa Arab, Pak Ustaz. Betul? Tapi pahami makna tadabbur. Dia berbeza dengan tafsir. Itu sebabnya tadi pagi, pagi-pagi lagi habis subuh, yang berkaitan dengan tadabbur, ustaz minta supaya tim share kepada semua grup, malah kepada semua ketua-ketua kelas. tentang perbezaan antara tafsir dengan Tadabur. Tafsir lain, Tadabur lain. Oke, kita baca dulu sedikit. Kewajiban setiap muslim dan muslimat terhadap Al-Qur'an ada lima. Ini selalu Ustaz ulang-ulang. Nah, pengulangan ini tak tahu Ustaz, sudah berapa ratus kali Ustadz ulang. Kewajiban umat Islam yang beriman pada Allah, tak kira laki-laki, tak kira wanita, terhadap Al-Quran ada lima. Iman, baca, faham, amal, dan sebar-sebarkan. Tujuan Al-Qur'an dituju diturunkan. Tujuan Al-Qur'an diturunkan untuk umat manusia ialah supaya dijadikan panduan dan pedoman agar mereka jangan menyimpang daripada tujuan asal mereka dicipta oleh Allah dan supaya mereka terhindar daripada godaan syaitan. Syaitan paling suka kalau kita menjauhkan diri daripada Al-Quran. Sebab Quran memberi panduan supaya kita jangan terikut-ikut dengan bisikan syaitan. Untuk tujuan itu, kita wajib tadabur Al-Quran. Tidak disebut untuk tujuan itu, kita wajib tafsir Al-Quran. Tidak, tadabur lain, tafsir lain, tafsir lebih sulit. Berbanding tadabur, tidak semua orang boleh menafsirkan Quran, tapi semua orang boleh tadabur Al-Quran. Macam mana pencerahannya Pak Ustaz? Bagi yang sudah baca link yang Ustaz kirimkan tadi pagi, link yang dikirimkan oleh tim tadi pagi, kalau sudah baca, dia akan faham. Sebab ilmu tafsir, dia perlu kepada ilmu alat, ilmu alat ini antara lain dia mesti tahu bahasa Arab sebab Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dia punya grammar. Dia punya kaedah yang dipanggil dengan nahu saraf. Balaghah, mantik, dia tahu mesti tahu asbabun nuzul mengapa ayat-ayat itu diturunkan oleh Allah dia mesti tahu kaedah atau formula ilmu tafsir memang tidak semua orang tahu ilmu tafsir. Sebab tafsir dia mengkaji kata demi kata, makna kata demi kata dalam al-Quran. Dia bukan saja perlu tahu terjemah harfiah, literal translation al-Quran. Dia juga mesti tahu terjemah maknawiyah yang dikaitkan dengan akidah, yang dikaitkan dengan akhlak, yang dikaitkan dengan ibadah. Itu ilmu tafsir. Tafsir hendaklah mengetahui ayat demi ayat secara detail, mengapa ini disebut lebih dahulu daripada ini? Mengapa ini ada alif lam yang ini tidak ada alif lam? Mengapa dia disebut dalam bentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Okey. Tak usah sampai pening kepala sebab itu tidak diwajibkan ke atas semua. Tadabur lain, tadabur dia lebih kepada kefahaman secara umum. Kalau tafsir kefahaman kata demi kata secara khusus dan ilmu ini. wajib diketahui oleh orang-orang khas sahaja yang mempunyai ilmu-ilmu atau latar belakang bahasa Arab, Nahu, Saraf, Asbabun Nuzul, Nasikh Mansukh, khas am. Tetapi tadabbur yaitu kepahaman terhadap ayat-ayat Quran secara am. Kepahaman terhadap ayat Quran secara umum. Aqimus salah, dirikan salat. Kutiba alikumus siam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Wa'atuz zakah, keluarkan zakat wa atimul wal umrata lillah sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata karena Allah Semua manusia tahu Baca terjemahan saja sudah tahu Itu namanya Tadabur Dan Tadabur yakni melaksanakan apa yang dia fahami dari Al-Quran secara umum wajib dilakukan oleh semua manusia, khasnya orang-orang yang beriman. Lata kerabu zina, jangan hampiri zina. Oh, macam mana digunakan istilah jangan mendekati? Nah, itu pemahaman ulama tafsir. Kata ulama tafsir, mendekati saja tak boleh, apalagi berzinahnya. Betul, jangan kamu hampiri harta anak yatim. Mengapa digunakan istilah? Mengapa jangan dekati? Mengapa tidak digunakan? Jangan makan harta anak yatim. Nah, itu pembahasan ulama tafsir. Yang penting, jangan dekati harta anak yatim. Bukan hanya makan. beli petrol untuk kereta pun tak boleh walaupun itu tidak makan. Beli tayar kereta pun tak boleh. Harta anak yatim. Itu pemahaman. Detail itu ulama tafsir. Wabil walidaini ihsana. Terhadap kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat ihsan. Nah, tersirat di dalamnya. jangan durhaka pada mak bapa. Walatakulahuma ofen, jangan kamu katakan ah pada mak bapa. Mengapa pak Ustaz tak boleh katakan ah? Nah, itu pembahasan ulama tafsir mengatakan ah saja tak boleh, apalagi sampai memukul, membunuh mak bapa. Lagilah besar dosanya. Jadi tidak ada istilah susahlah memahami Al-Qur'an, susahlah mengamalkan Al-Qur'an. Itu yang namanya tadabbur Al-Qur'an. Allah tidak bebankan menafsirkan Qur'an ke atas setiap muslim muslimat bukan tapi tadabbur dalil atau hujah adanya perintah ini ini firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal qur'an? Am 'ala qulubin akfaluha. Coba dengar baik-baik terjemahannya. Maka apakah mereka tidak tadabur atau memperhatikan Quran? Setelah diberitahu, marilah jadikan Quran sebagai panduan. Ikut suruhannya, jauhi larangannya. Itu namanya tadabur. Tapi mengapa mereka tidak juga tadabur Al-Quran? Atau hati mereka sudah terkunci? tahu kehebatan al-Quran tahu arahan-arahan al-Quran secara umum surahan menutup aurat tapi masa mengapa masih tu dedah aurat di khalayak ramai suami dikatakan pemimpin bagi keluarga yang mesti sara dan layan keluarga atau pasangan dengan baik. Bukan tak ada dalam Quran, ada. Itu namanya tadabbur. Okey. sebabnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala katakan mereka yang tidak tadabbur Al-Qur'an hati mereka sudah terkunci mati degil tunggu sajalah hukumannya nanti di akhirat kalau tidak berusaha selagi hayat di kandung badan untuk melaksanakan perintah Allah untuk menjauhi larangan-larangan Allah, Al-Quran diturunkan oleh Allah tidak untuk binatang. Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan untuk tumbuh-tumbuhan. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk jadi pedoman bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat 185 Al-Baqarah Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linna was bayyinatin minal huda wal furqan Bulan Ramadan adalah bulan mula-mula Quran diturunkan hudal linnas sebagai pedoman bagi umat manusia Allah tidak sebut hudal lil hayawan Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi binatang No. Huda lishajara. Pedoman bagi tumbuh-tumbuhan. No. Tapi linnas untuk umat manusia. Sebabnya kata Allah. Mengapa telah diberitahu manusia? Mereka masih lagi tidak tadabur Al-Quran. Atau hati mereka sebenarnya sudah terkunci mati. Itu sebabnya kita perlu belajar tafsir Al-Quran. Untuk tadabur, dia kaitannya sangat erat dengan tafsir Al-Quran. Ini yang menjadi pendorong utama ustaz sejak tahun 80 lagi melihat kondisi umat Islam Nusantara banyak yang hebat dalam bacaan Al-Qur'an. Setiap tahun Nusantara ini kalau tak Malaysia, Indonesia, selatan Thailand, Singapura, Brunei yang dapat Johan Musabakah Tilatul Quran. Tapi sangat banyak dari kalangan mereka yang tidak faham Al-Quran. Akhirnya terdorong. Sejak tahun 80 lagi mula-mula bertugas buat tafsir Quran sedikit-sedikit. Alhamdulillah setelah 40 tahun sempat juga lah menafsirkan sampai 17, 18 juzuk. Walaupun dicetak baru 7 juzuk. Ada 10 juz lagi yang masih diedit untuk dicetak. Quran perlu diketahui tafsirannya. Yang Ustaz namakan dan tafsir Al-Furqan. Oke. Okay. Dalil yang kedua. Dalil yang kedua. Perlunya tadabur. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati wa yatazakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Orang yang ada akal, dia akan ambil pengajaran dari ayat demi ayat. Selanjutnya, dia laksanakan. hadirin dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati. Setelah kita dengar mukaddimah, perbezaan tafsir dengan tadabur, kewajiban kita umat Islam terhadap Al-Quran ada lima, kita kuatkan pula dengan dalil-dalil dan hujah-hujahnya. Nah, sekarang sampai kita kepada pencerahan. Apa dia, Ustaz? Keterangan lebih lanjut. Yang lebih detail. Pencerahan. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu untuk dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kita dah baca tadi Al-Baqarah 185. begitu istimewanya Al-Qur'an dia diturunkan dalam bulan yang paling istimewa yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Qur'an. Namun demikian tidak semua manusia yang ingin menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang tidak mau jadikan Al-Quran sebagai pedoman, itu memberi makna hati mereka sudah terkunci mati. Na'udzubillah min zalik. Kita berdoa kepada Allah pada hari yang penuh berkat ini, hari Jumat, penghulu semua hari. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kami. linnas. sebenarnya untuk seluruh manusia, termasuk orang kafir. Sebab orang kafir juga manusia. Sebab Allah tidak sebut dalam ayat tadi, lil mu'minin. No. Allah tidak sebut. Syahrul Ramadhan al-lazih unzila qur'an hudan lil mu'minin hudan lil muslimin no bukan lil mu'minin untuk orang beriman bukan juga lil muslimin untuk orang Islam no itu pembahasan ilmu tafsir mengapa linnas untuk seluruh manusia. Selagi dia mau dikatakan manusia, mesti jadikan Quran sebagai pedoman. Cuma dalam pencerahan kita sebut, tidak semua manusia mau menjadikan Quran sebagai pedoman. Tetapi Allah SWT sebut pada awal surat Al-Baqarah, Yes, yang itu tuh betul. Zalikal kita Inilah kitab Al-Quran. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Sebabnya ingin jadi insan yang bertakwa. Mau tidak mau mesti Menjadikan Quran sebagai pedoman, tanpa menjadikan Quran sebagai pedoman, jangan bermimpilah untuk jadi insan yang bertakwa. Ingat, kemuliaan manusia sangat ditentukan oleh takwa, bukan keturunan, bukan suku, bukan bangsa, bukan jantina, tapi takwa. Dan Allah sebut berkali-kali dalam Al-Quran, "Uiddat lil muttaqin." Syurga disediakan untuk orang yang bertakwa. Allah tak gunakan syurga itu untuk orang Islam, lil muslimin. Allah juga tidak gunakan istilah syurga itu untuk orang yang beriman, lil mu'minin. Nah. Allah gunakan lil muttaqin. Begitu juga dalam surat Maryam Allah menyebut orang-orang yang meniti siratal mustaqim. Allah hanya lepaskan sampai ke destinasi syurga hanya orang-orang yang bertakwa saja yang selamat. Dan tidak takwa akan ditarik oleh api supaya jatuh neraka menunggu di bawah. Ya. Quran cakap macam itu. Bukan ustaz cakap. Macam mana kita tak berusaha untuk jadi orang-orang yang bertakwa? Macam mana kita tak jadikan Quran sebagai pedoman? Sebab itu syarat untuk menjadi Insan yang bertaku, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang baru join kelas ini, barangkali sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun, teruskan. Seberapa yang boleh? Ingat. kaedah selalu better late than never. Yang mustahak kita mesti perbetulkan keadaan setiap hari. Ingat hidayah ada dua jenis. Ingat rezeki juga ada dua jenis. Rezeki yang berkaitan dengan jasmani, makan, minum, pakaian. Dan yang kedua, rezeki untuk hati, untuk mendapat kalbun salim, hidayah, iman, taqwa, tawakal, sabar. Bila kita compare, makanan-makanan rohani adalah lebih utama berbanding makanan jasmani. Makanan jasmani ala kadar cukup. Makanan rohani pastikan dia dapat menjamin kita menemui Allah sebagaimana firman Allah. Yaumala yang fa'umalu wala banun. illa man atallaha bin salim. Pada hari kiamat tidak ada guna lagi harta dan anak-anak kecuali orang yang datang menemui Allah dengan membawa hati yang selamat sejahtera biqal bin salim Allah tidak sebut illa man atallaha bi salim kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa jasmani badan yang selamat bukan bi salim bukan bi jismin salim tapi bi qalbin salim Namun demikian tidak semua manusia yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan hakikat ini disebut oleh Allah pada awal surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fi lil muttaqin. Kita sudah jelaskan. Tidak banyak, kita hanya empat muka surat saja. Empat muka surat saja. Kalau dibaca memang mudah. tapi pencerahannya itu. Itu sebabnya ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, buku ini tak cukup sekedar dibaca. Kita perlu dengar pencerahannya. Apalagi pencerahannya daripada penulisnya sendiri. Oleh sebab itu, bila ada pen catit, kalau ada ayat-ayat yang tidak ada di sini, catet. itu semua nanti ada nilai tambahan. Bila dibaca oleh anak cucu, kemudian setelah kita mati, "Oh, ibu, aku, ayah, aku ada belajar dulu rupanya." Lalu mereka pun coba cari ayat sekian, ayat sekian, ayat sekian, catit. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyindir dan menghina mereka yang enggan menghayati, yang enggan tadabur Al-Quran. Allah hina. Apakah hati mereka sudah terkunci? Tadi kita dah sebut. Afala Al qur'an am ala Apakah mereka setelah diberitahu hebatnya Al-Qur'an masih lagi tidak mau tadabur Qur'an atau hati mereka sudah terkunci mati Orang yang hatinya terkunci siapa sebenarnya itu orang kafir ini dia. Padahal Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan keberkatan. Disebut tadi ayat. Kitabun anzalnahu ilaihi mubarak. Penuh dengan berkat. Al-barakah maknanya banyak. Tumbuh. Itu makna al-barakah. Itu sebabnya bila kita baca Al-Quran, banyak pahala yang kita akan dapat. Bila kita tadabur Al-Quran, banyak faedah yang kita akan perolehi. Antara lain, kita tidak akan sesat. Perkataan Al-Barakah diambil dari perkataan Al-Birkah. Al-Birkah maknanya kolam. Mengapa al-barakah keberkatan diambil daripada kolam? Karena pada pada kolam, karena pada kolam ada ciri-ciri yang membawa makna al-barakah. Pertama kata ulama, kasuramauhu banyak airnya baru namanya kolam. Kalau kecil, sedikit airnya namanya kolah h di belakangnya di dalam bilik mandi. Itu kolah. K O L E H. Tapi bila K O L E M kolam mesti banyak airnya. Yang kedua kolam ada kaitan dengan kebarakah. Karena sabata mau uh, airnya tetap berbeza dengan sungai. Airnya mengalir berbeza dengan laut. Ada arus, kolam tidak. Ia membawa makna. Pertama, sesuatu yang diberkati, antara lain Al-Quran, bila kita baca, banyak pahala yang kita akan perolehi. Itu dari sudut banyak. Yang kedua, ganjaran yang Allah beri pada kita tetap tidak dikurangi oleh Allah. Yes, Sebabnya, Al-Barakah keberkatan diambil dari perkataan Al-Birkah, yang maknanya kolam. Baik, padahal Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan keberkatan. Oleh itu, kita diperintahkan oleh Allah agar memperhatikan Al-Quran supaya kita mendapat pengajaran daripadanya ayat di atas. Surat Sob, ayat 29. Kita teruskan. Sebenarnya sikap tidak memperhatikan pengajaran dari Al-Quran. Sikap siapa Pak Ustaz? Sikap tidak memperhatikan pengajaran dalam Al-Quran. Itu adalah sifat orang kafir. Kafia. Dari mana Pak Ustaz dapat dalil dan hujah itu? Ini dia. Hakikat ini ditegaskan sendiri oleh Allah pada awal surat Al-Baqarah. Iaitu ayat 6 dan 7. Semua kita hafal. Innal kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam la yu'minun. Terjemahannya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau kamu tidak beri peringatan Mereka tetap saja tak mau beriman. Fahum la yu'minun. Apa sebab mereka tidak mau ikut, tidak mau beriman walaupun diberitahu berkali-kali. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim rishawa wa lahum 'adzaabun 'azim. Nauzubillahimin dalik. Sikap mereka seperti itu tak mau beriman walaupun diberitahu berkali-kali. Karena hati mereka sudah terkunci mati. Begitu juga telinga mereka ditutup, mata mereka ditutup, dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi, orang yang tidak mau dengar nasihat, orang yang tidak mau dengar peringatan demi peringatan. Rupanya itu sifat orang kafir: mengapa orang kafir hatinya atau enggan menerima nasihat peringatan demi peringatan? karena hati mereka sudah dikunci oleh Allah. Tak boleh menerima. Itu sebabnya berbalik kepada ayat 24 surat Muhammad. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak menghayati melaksanakan Al-Qur'an ataukah hati mereka sebenarnya sudah terkunci? Hati yang terkunci itu hati siapa? Allah sebut itu orang kafir. Tapi berapa banyak orang mengaku dirinya Muslim, Muslimah, tapi hatinya tak tergerak, tak mengamalkan Quran, Betul, mereka masih lagi muslim muslimat, mukmin mukminat, tapi pada diri mereka ada sifat orang kafir. Nauzubillahi min Atas dasar itulah Dr. Ahmad Asrar, seorang ulama Pakistan, di dalam kitabnya Madza yajibu 'alal muslimina tijah al Qur'an. Apakah kewajiban orang Islam terhadap Al-Qur'an? Kata beliau ada lima. Ini kita ulang untuk ke seratus kali, dua ratus kali. Iman pada Quran. Ia adalah kalamullah, wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibrail pada rasul terakhir bernama Muhammad dalam bahasa Arab. Imani. Dan kitab ini tidak boleh dipalsukan hingga kiamat. Yang kedua, tilawatuhu. baca dengan tajwid yang betul. Makhraj yang betul. Yang ketiga, al-fahmu bihi. Ini menghala kepada tadabbur, faham. Sungguh besar jasa Arab Saudi yang telah menafsirkan, maaf, yang telah menterjemahkan Quran Dalam puluhan ratusan bahasa dunia, disebarkan dengan percuma, termasuk bukan saja terjemahan Indonesia, juga terjemahan Malaysia, sudah dibuat. Kalau pergi umrah, jangan lupa untuk ziarah, hilang, mencetak Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT beri ganjaran berganda kepada pemimpin-pemimpin Arab Saudi yang dengan ikhlas menerjemahkan Al-Quran dalam semua bahasa dunia. Tak ada istilah "tak faham", tak boleh. Ingat ya, tadabur lain, tafsir lain, tafsir tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh orang-orang tertentu yang ada ilmu-ilmu tertentu tadabbur semua orang boleh faham. Kewajiban setiap orang Islam yang beriman terhadap Al-Quran ada lima. Beriman kepadanya, membacanya, memahaminya, mengamalkannya, dan menyampaikannya kepada orang lain. Dengan kata lain, belum cukup sekedar beriman bahwa Al-Quran itu kalamullah. Tak cukup. Tetapi dia juga mesti membacanya. Seterusnya memahaminya. Seterusnya mengamalkannya dan menyebarkannya kepada pihak lain. Sebagaimana yang Ustadz sudah laksanakan. Antaranya. Itu sebabnya tafsir yang Quran yang Ustaz yang buat. Itu sebabnya tafsir Al-Quran yang Ustaz buat. Ini tafsir Juz Amma. Alhamdulillah ada sedikit ilmu tentang bahasa Arab. Tapi tafsir yang Ustaz buat lebih kepada membawa pandangan-pandangan dari ulama-ulama tafsirnya -ulama mu'tabar. Tafsir Al-Qurtubi, mu Tafsir At-Tabari, Al Tafsir Al-Munir, tafsir, Al tafsir Ibnu Kasir, tafsir Al-Maraghi, tafsir Fathul Qadir, tafsir Al-Muyassar, tafsir Alhamdulillah Ustaz memiliki belasan jenis-jenis jenis tafsir yang dikarang oleh ulama-ulama terkenal cuma dalam bahasa Arab. Lalu Ustaz nukilkan dalam buku tafsir Ustaz sebagai rujukan. Ini kata At-Tabari. Ini kata Imam Ibn Qasir. Bukan semata-mata Ustaz yang menafsirkan. Ustaz ambil daripada ahli-ahli tafsir yang muqtabar. Untuk kegunaan umat Islam Nusantara, lebih-lebih lagi mereka yang tidak faham bahasa Arab, dapat memanfaatkannya. Oleh sebab itu, Bagi kita yang mendapat bimbingan, bukan saja tahu tadabur, tapi juga dapat manfaat daripada tafsir-tafsir yang ditulis. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. <tuh> Dengan kata lain, belum cukup sekedar beriman bahwa Al-Quran itu kalamullah. Tetapi dia juga mesti membacanya, seterusnya memahaminya, mengamalkannya, dan menyebarkan kepada pihak lain. Jadi mukmin yang sempurna imannya kepada Al-Quran. Ustaz ulang. Jadi mukmin, mukminat yang sempurna imannya terhadap Al-Quran. Mestilah memenuhi kelima-lima kewajiban ini sesuai dengan kemampuan masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing apalagi kita baru dapat kelas tafsir Al-Qur'an ini setelah umur 60 tahun 65 tahun 70 tahun no problem better late than never Sebab yang jadi ukuran di sisi Allah adalah penghujung hayat kita. Dalam keadaan macam mana kita meninggal dunia? Yang penting, pasang azam. Saya hendak belajar terus tafsir Quran supaya saya boleh tadabur dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pasangkan azam. Oh, tak kesampaian umpamanya. Segala yang belum kita ketahui dimaafkan oleh Allah. Ustaz yakin yang penting azam Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan keberkatan. Nah, kita sebut tadi makna berkat. Pertama banyak ganjarannya. Yang kedua ganjarannya tetap tidak dikurangi oleh Allah. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, ganjarannya sepuluh. Lam satu huruf, ganjarannya sepuluh. Mim satu huruf, ganjarannya sepuluh. Alif lam mim saja, dah tiga puluh pahala yang kita akan dapat. Lebih-lebih lagi, surat Al-Kahfi, bila dibaca pada hari Jumat, "Allahu akbar." makna keberkatan ialah ni dia makna keberkatan ialah banyak dan bertambah-tambah sebabnya dalam doa kunut kita selalu minta wa barik lana fi ma atait Ya Allah berkatilah terhadap apa saja yang Engkau berikan pada kami. Bukan kita minta banyak, tapi berkatilah engkau beri kami anak, berkatilah anak-anak kami agar jadi anak-anak yang saleh dan salihat. Engkau beri kami pasangan, berkatilah pasangan kami agar jadi pasangan yang saleh dan salihat. Engkau beri kami rumah, engkau beri kami kereta, engkau beri kami kebun. Kau beri kami pangkat atau kedudukan berkati. Yang mustahak itu berkati. berkati dengan membawa makna layak mendapat ganjaran yang banyak dari sisi Allah. Maksudnya, jika Al-Quran dibaca dan diamalkan di dalam kehidupan seharian, maka kita layak mendapat ganjaran yang sangat banyak. Dan selanjutnya, jika kita laksanakan dalam hidup, maka hidup kita pasti diberkati oleh Allah. Diberkati oleh Allah. Dan kita pasti tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Yes, itu dia tujuan utama agar tidak sesat. Apalagi orang-orang yang mengajar Islam akhir zaman cenderung kepada tak perlu dalil. Kita bimbang sebagaimana yang pernah dibimbangi oleh Rasul. Inna akhwafa ma akhafu min ummati Al-aim matal muddilin atau kama kala yang aku paling takut menimpa umatku akhir zaman adalah munculnya pemimpin-pemimpin atau imam-imam yang menyesatkan oleh sebab itu bila kita faham Al-Quran, insya Allah kita terhindar daripada kesesatan hanya sahaja hanya sahaja. semua kelebihan tersebut di atas tidak mungkin tercapai jika Al-Quran tidak dihayati. Sekedar memiliki Quran, sekedar baca tapi tak faham. Belum lagi menjamin daripada kesesatan belum menjamin. Kalau hanya sekedar memiliki Al-Quran yang mahal, dibaca dengan tajwid yang betul, tapi sayangnya tidak difahami. Kalau tidak difahami, otomatis tidak akan diamalkan. Apalagi untuk disebar-sebarkan. Impossible. Hanya saja semua kelebihan tersebut yaitu, mendapat keberkatan hidup dan tidak akan sesat. Tidak mungkin tercapai jika Al-Quran tidak dihayati. Penghayatan inilah yang disebut dengan tadabbur. Itulah sebabnya Allah dengan nada menghina, berfirman, "Mengapa mereka tidak mau tadabbur atau memperhatikan Al-Quran?" Ataukah itu menunjukkan bahwa hati mereka sudah terkunci mati? Nih, diulang lagi. Surat Muhammad atau surat 47 ayat 24. Inilah sebabnya sifat dan sikap orang-orang kafir. Inilah sebenarnya hati terkunci tidak mau ikut Quran itu adalah sifat orang kafir sama saja bagi mereka apakah diberi peringatan atau tidak diberi peringatan keadaan mereka sama saja mereka tetap saja tidak mau beriman lihat al-baqarah 6 dan 7 khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim risyawa hati mereka dikunci mati oleh Allah tak masuk hidayah telinga mereka ditutup oleh Allah tak suka mendengar ayat-ayat Quran dan tafsirannya mata mereka ditutup tak dapat melihat kebesaran Allah dan bagaimana berakhirnya nasib mereka walahum azabun azim bagi mereka azab yang besar di akhirat nanti. Memang di dunia macam tak ada apa-apa, tapi di akhirat nanti akan dihubban ke dalam api neraka. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. sebab Ustaz ada dua lagi program setelah ini. Sebentar lagi ke masjid untuk beri tazkirah sebelum khutbah Jumaat. Dan petang nanti pula jangan lupa kita ada kelas jam lima setengah petang iaitu kepentingan akidah berdasarkan kitab hakikat dua kalimah syahadat jangan lupa jam lima setengah petang nanti. Nah sebelum kita doa, Ustaz akan jawab ada tiga pertanyaan tadi malam dan pagi ini. Ustaz akan jawab dengan ringkas. Yang pertama, Pak Ustaz, wajib suami wajib memberi isterinya nafkah yaitu saraan hidup saya ditanya oleh kawan mualaf kawan mualaf tanya saya jika suami sudah bagi food makanan akomodasi termasuk kenderaan juga pakaian. Apakah suami juga perlu bagi duit pada istri setiap bulan? Hadirin dan hadirat, semua kita tahu ke atas pundak suami ada tanggung jawab atau kewajiban menyara istri dan anak-anak. kewajiban ini di atas suami walaupun suami bekerja walaupun suami orang kaya kewajiban tetap terletak di atas pundak suami cuma Islam telah menetapkan kewajiban suami menyara isteri dengan memberi nafkah, tempat, makanan, pakaian, sesuai dengan kemampuan suami. Sesuai dengan kemampuan suami. Dan kewajiban menyara istri dan anak-anak. Rankingnya adalah ranking yang tertinggi. ke atas suami. Laki-laki yang bergelar suami, dia wajib menyara istri dan anak-anak lebih dahulu daripada menyara mak bapaknya. Mak bapak, atuk, nenek, saudara mara itu semua di bawah yang paling tinggi istri. Oleh sebab itu, andai kata suami memberi istri selain makan akomodasi dan tempat diberi juga setiap bulan duit sekian untuk perbelanjaan istri itu adalah lagi bagus itu adalah lagi bagus sebab kadang-kadang keperluan seorang istri bukan hanya sekedar makan minum pakaian. Yang kadang-kadang mereka yang handle urusan rumah tangga perlu keluarkan duit untuk anak-anak. Bukan bapak yang bagi langsung pada anak, semuanya biasanya istri. Oleh sebab itu kalau ditanya apakah perlu lagi beri duit saku setiap bulan? walaupun beberapa ratus, Ustaz punya pandangan perlu. perlu. Namun kadarnya tergantung sampai di mana kemampuan suami. Ada suami yang gajinya hanya 2000 ada 5000 ada 7000 Maunya tak sama. Begitu juga kedudukan tempat tinggal mereka berbeza tinggal di Kuala Lumpur ibu kota dengan mereka bertaraf sebagai suami yang tinggal di dusun-dusun di FELDA tak sama perbelanjaannya itu juga mesti menjadi kayu ukur dan untuk ditilannya mungkin boleh tanya kepada jabatan agama ustaz hanya jawab secara umum Yang kedua, Pak Ustadz, betulkah jika seseorang meninggal dunia, dia akan menerima beberapa siksaan di neraka? Walaupun pada saat dia meninggal, dia telah pun mengucap kalimat La ilaha illallah. Mohon pencerahan, Pak Ustadz. Hadirin dan hadirat, kita tidak nafikan kehebatan kalimat Tauhid, La ilaha illallah. Itu sebabnya baru-baru ini Ustaz ditanya oleh seseorang yang akan menziarahi saudaranya yang sedang nazak. Lalu bertanya apa yang patut saya perdengarkan kepada Adik saya, Pak Ustaz, yang sedang nazak. Ustaz jawab, kalimat la ilaha illallah. Sebab Nabi bersabda, lakinu mautakum biqawli la ilaha illallah. Ajarlah orang yang sedang nazak, yang sedang sakarat, ajarkanlah kalimat la ilaha illallah. Nabi sebut begitu kerana ada hadis lain. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Siapa yang terakhir sekali ucapannya la ilaha illallah dia layak masuk syurga. Itu kelebihan la ilaha illallah. Sesuai dengan pertanyaan atau kembali kepada pertanyaan Apakah dengan dia dapat mengucap la ilaha illallah sebelum wafatnya, dia masih lagi akan disiksa oleh Allah terhadap dosa-dosanya masa silam? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Perkara ini perkara gaib. Cuma kita hanya mampu mengatakan begini. <tuh> berdasarkan ayat 48 dari surat An-Nisa. Inna la yaghfiru wa yaghfiru Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa-dosa syirik. Dan Allah akan ampun orang-orang yang melakukan dosa selain syirik bagi orang-orang yang dia kehendaki. Apabila dia sebah ucap la ilaha illallah. Andai kata dulu dia ada buat syirik yang dia tak tobat lagi. Itu ada masalah. Sebab syirik perlu tobat. Dengan adanya syirik semua amal saleh hancur musnah. Berdasarkan ayat 60. Tiga dari surat Az-Zumar. Bila kamu terlibat syirik, hancur musnah seluruh amalan kamu. Dan kelak di akhirat kamu pasti, termasuk orang-orang yang rugi. Salatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, baca Quran. Zero tidak ada value gara-gara ada syirik. Nah, sekarang yang meninggal dunia ada buat syirik atau tidak? Kalau ada buat syirik sempat tobat atau belum sebelum nazaknya. Itu semua ada kait mengait. Tetapi terhadap dosa-dosanya minum arak, berjudi, berzina itu bukan syirik. Dosa-dosa seperti itu itu terserah kepada Allah mau maafkan, buang cash, atau Allah akan azabkan, tapi dia tidak akan kekal dalam neraka. Sebab itu bukan syirik. Apalagi dia sudah ucap, La ilaha illallah. Namun demikian nasihat Ustaz, jika itu terjadi, dan ada semacam kebimbangan, suruh anak-anak cucu yang meninggal dunia itu supaya banyak berdoa. Supaya banyak beramal saleh. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila mati anak cucu Adam semuanya terputus kecuali tiga. Sedekah jariah, ilmu yang banyak diambil manfaat dan yang ketiga anak saleh yang mendoakannya. Ini memberi isyarat doa anak saleh amal saleh amal saleh peti salat baca Quran sedekah zakat wakaf sampai pada bapaknya di dalam alam barzakh Nabi pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Seseorang yang di dalam kubur sedang disiksa dihentikan siksaan ke atasnya, diangkat tinggi derjatnya, lalu dia tanya, Eh Rabbi, ayu shay'in haza, mengapa aku diangkat setinggi ini derjatku? Kata Nabi, terhadap pertanyaan itu dijawab, karena anakmu di dunia baru saja memohon agar Allah ampunkan dosa bapaknya atau maknya ini itu kesannya. Cara menolong ibu bapak yang sudah meninggal dunia paling berkesan bila anak banyak buat amal saleh dan banyak berdoa Rabbil ferli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani Itu di antara panduan. Jadi Ustaz tidak boleh cakap secara lebih detail sebab itu menyangkut pekala gaib. Cuma hanya beri panduan saja. Bagus bila dia akhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah itu sebabnya kata para ulama la ilaha illallah miftahul jannah la ilaha illallah itu kunci syurga masalah dosa-dosa tidak akan diazabkah itu ustaz dah jelaskan tadi berdasarkan ayat 48 surat an-nisa jadi atas dasar itu Bila ada buat perkara-perkara syirik, jangan terlambat. Sekarang juga mesti minta ampun pada Allah, berazam tidak akan ulang lagi. Insyaallah, Allah akan ampunkan. Nah, yang terakhir, soalan yang terakhir, Pak Ustaz, ada banyak hujah yang menjelaskan. Tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu ada. Betul, misalnya, Allah itu turun ke langit dunia. Allah bersemayam di atas aras. Yes, Allah itu lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Nah, ini perlu difahami. Ada di mana-mana dengan makna ilmu Allah. Ustaz teruskan. Dan Allah pernah berbicara direct dengan Nabi Musa. Betul? Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah bercakap dengan Nabi Musa bagi saya atau kami yang ilmu makrifatullah tak berapa banyak ini pertanyaan bolehkah kami berpendirian bahwa jangan mempersoalkan atau jangan fikir di mana Allah Subhanahu wa taala Boleh tak Ustaz bila kami yang ilmu kami sangat sederhana ini berpendirian agar jangan mempersoalkan jangan berpikir di mana Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang perlu belajar saja al-Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Bagus pertanyaannya. Ini jawaban Ustaz. Tidak boleh berpendirian, jangan persoalkan atau jangan berpikir di mana Allah. Itu salah sangat. Dalam Quran, Allah menyebut dia di langit. Ayat Quran menyebut Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arasnya Ar-Rahman 'ala al arshistawa Nabi Muhammad ketika bertanya kepada jariah hamba perempuan yang akan dimerdekakan oleh tuannya majikannya minta Nabi pastikan wanita tersebut hamba tersebut beriman atau tidak yang Nabi tanya mula-mula Bukan salat, puasa, zakat, haji. Aina Allah. Wahai jariah. Aina Allah. Di mana Allah? Jariah jawab. Fisama. Allah di langit. Ana man. Aku ni siapa? Anta Rasulullah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada majikan. A'tiqha fa'innaha mu'mina. Merdekakan hamba ini dia seorang wanita yang beriman. Mengapa Nabi awali pertanyaannya di mana Allah? Bukankah itu menunjukkan bahawa mengetahui di mana Allah itu perkara mustahak? Lalu kita pula tak mau tanya di mana Allah? Mengapa Nabi katakan bahawa wanita itu beriman dengan jawabannya bahawa Allah di langit? Kalau ingin jadi mukminah, mukmin yang beriman, jawabannya mesti Allah di langit. Langit dengan makna atas. Nabi Muhammad Isra' dan Mi'raj menemui Allah. Nabi Muhammad bukan Isra' Mi'raj ke dasar laut atau ke perut bumi untuk menemui Allah, tapi ke atas. Langit dalam bahasa Arab adalah di atas. Ustaz tidak nafikan betapa perlunya kita belajar al-asma'ul husna. Belajar tafsir Al-Quran. Kan Quran kalamullah. Tapi dengan beranggapan tak perlu tahu di mana Allah, itu salah sangat. Tak boleh katakan di mana Allah, lalu dijawab, Wallahu a'lam. Tak boleh. Sebab di mana Allah itu termasuk sifat Allah. Mengetahui sifat Allah adalah wajib. Sebabnya panduan singkat. Dalam mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, ada tiga saja. Allah Maha Ghaib. Dia ada, kita tak dapat tengok. Tak dapat lihat. Itu namanya raib. Yes. Yang kedua, yang paling tahu tentang sifat Allah adalah Allah sendiri. Dan insan yang paling tahu tentang sifat Allah adalah Rasulnya, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ekoran dari ketetapan ini, karena Allah Maha Gaib, kita tidak mampu mensifati Allah sebab Allah tak nampak. Ekoran daripada keyakinan kita yang paling tahu tentang Allah adalah Allah. Oleh sebab itu, apa saja yang Allah katakan tentang dirinya, sama ada nama atau sifat dalam Al-Quran, yakini saja. Allah katakan dia di langit. Yes, katakan Allah di langit. Allah katakan dia bersemayam di atas arash. Yes, Allah bersemayam di atas arash. Jangan tanya macam mana Allah itu bersemayam. Itu yang tak boleh tahu. Cukup katakan saja Allah itu di langit. Sebagaimana jawaban jariah tadi, hamba perempuan. Yang tidak bersekolah pun. Tak pernah masuk universiti pun. Nabi bukan saja tidak memarahi, Malah, rekmen dia sebagai wanita yang beriman. Insan yang paling tahu tentang Allah adalah Rasulullah. Rasulullah menyebut dalam hadis sahih, "Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam." Katakan saja, "Allah memang turun, jangan tanya macam mana dia turun." Itu panduan dalam mempelajari sifat-sifat Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada juga lah manfaatnya. Kita jumpa lagi insyaAllah nanti petang jam 5.30 dengan keutamaan akidah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ufir lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna siwara. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurra ta'yun wa lil muttaqina imana. Ya Allah ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmatmu, Ya Allah. Sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah pada pagi ini kami telah belajar subjek Tadabur Al-Quran. Pada pagi ini kami dapat tahu bahwa ada perbezaan antara tafsir dengan Tadabur tafsir tidak dapat dilakukan oleh semua manusia kecuali orang-orang yang punya ilmu alat seperti bahasa Arab asbabun nuzul nasikh mansukh ilmu balaghah dan lain-lain tetapi tadabbur memahami al-Quran secara umum dapat diketahui oleh semua insan oleh sebab itu untuk menjadi insan yang selamat daripada kesesatan, kami mesti tadabur Al-Quran dan memahami sunnah Nabi SAW. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Khasnya pada hari Jumaat yang penuh berkat ini. Berkatilah hidup kami, Ya Allah. Dengan senantiasa menjadikan Al-Quran dan Sunnah NabiMu sebagai panduan dalam hidup kami. Sehingga kami dapat menemui engkau kelak dengan hati yang selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته